Assalamualaikum, semangat pagi. Nah, kemarin kita sudah coba review toh, menyatakan kurang air. Nah, sekarang kita sudah bawa, sudah perbaiki. Nah, sudah dikasih tambahan jalur airnya. Mudah-mudahan sudah bagus ini, makanya ini lagi mau dicoba lagi nih. Nanti kalau sudah dibalik, kita tengok sama-sama bagaimana kondisinya. Ya, jalur airnya sudah ditambah. Kalau dia balik begini, ini bisa pakai baik semua dari dalam. Ya. Dari sebelah sana. Dari sebelah sana tengoknya. Oke. Ini sudah kita kasih tambah. Mereka masih mulus kan? Ini jalur airnya. Mudah-mudahan bisa lebih terarah ini. Sudah kita tambah jalur airnya. Itu dia. Yuk, ayo bikin lagi sedikit yuk. Ini masih banyak bolong-bolongnya, kasih tambah yuk. Ini masih banyak itu lubang-lubang loh. Kasih lagi. Inilah. Bikin lagi yuk. Jadi sampai sana nanti udah kering. Ini jalur air yang kita tambahin. Nah, ini ada air keluar dari sini nih. Ayo. Air ada keluar dari sini tuh. Berarti ada lubang. Ambil juga yuk. Nah, ini. Insyaallah mudah-mudahan dah mantap ini. Airnya udah ditambah jalurnya. Kasih lem epoksi. Oke, nanti uji coba di sungai, kita bikin kontennya juga ya. Nah, lemnya itu, lemnya pakai epoksi, kasih apa namanya, serbuk kayu keras jadi. Oke, itu aja dulu. Sekedar tambahan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Nah, itu bos besar kita itu. Papa kembar.